600 lebih jemaah haji asal Bangkalan Jawa Timur tiba di tanah air. Selengkapnya kami rangkum dalam kilas daerah. 600 lebih jemaah haji asal Bangkalan Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 8 dan 9 tiba di tanah air. Saat kepulangan diketahui 2 jemaah haji menderita demensia dan stroke yang langsung mendapatkan perawatan medis dari Dinas Kesehatan setempat. Krisis air bersih di Kabupaten Magetan, Jawa Timur semakin meluas. Hingga kini lebih dari 4.000 warga terdampak krisis air bersih yang tersebar di Kecamatan Parang dan Karas. Sempat diguyur hujan beberapa hari lalu, Kota Pekanbaru kembali diselimuti kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Hal ini mengganggu masyarakat Pekanbaru dalam beraktivitas. Sebagai bentuk kepedulian, Koalisi Masyarakat Sipil bagikan masker kepada pengguna jalan di ruas jalan di Kota Pekanbaru.